sebenarnya kalau harapan terhadap PJ Gubernur yang baru ini dalam kurun waktu hanya 1 tahun mungkin waktunya terlalu singkat. Tapi semoga dalam kurun waktu 1 tahun ini bisa memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah kabupaten, khususnya kabupaten-kabupaten yang mana desa-desanya masih sangat minim akan infrastruktur. Karena dari minimnya infrastruktur maka tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran dan indeks pembangunan manusia itu pasti rendah. Nah, karena itu harapannya pada PJ Gubernur baru saja dilantik di Jakarta kemarin bisa memberikan perhatian lebih di kabupaten-kabupaten yang desa-desanya masih banyak tertinggal. Ya, seperti pasar sendiri, Pak Bati. Ya? Khususnya kabupaten pasar. Nah, untuk pasar sendiri perhatian yang harus betul-betul khusus tuh di yang mana tuh, Pak Bati? Infrastruktur. Masih banyak desa-desa kita yang minim infrastruktur jalan, bahkan yang lebih penting lagi sekarang ini adalah infrastruktur jaringan komunikasi. Dimana jaringan komunikasi ini sangat penting untuk membangun dan mensukseskan program pemerintah pusat juga terkait masalah digitalisasi.